Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 12.000 kali plus doanya Bisa untuk apa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum -saudara muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Menanggapi permintaan dari beberapa jamaah dan juga teman-teman kami. Alhamdulillah, Kemarin selama kurang lebih dua minggu kami keliling Mulai dari Surabaya Kemudian Situarjo Kemudian ke Jawa Tengah Kemudian ke Jawa Barat Hingga kembali lagi ke Banten Tangerang, Banten Alhamdulillah teman-teman kami sering bertanya Amalan apa yang kau jadikan andalan Sehingga kefutuh terbuka berbagai macam hal Mulai dari ilmu pengetahuan, rizki, kesehatan, keberkahan, dan yang lain-lain. Kemudian kami jawab, amalan yang kami ajadikan andalan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi teman-teman kami ini, ya seolah-olah tidak percaya. Masa begitu. Masa hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini rata-rata. Oleh sebab itulah melalui channel Al-Mu'alim Center dalam video yang cukup pendek ini kami Al-Fakirta Mu'alim akan sedikit mengupas tentang rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal wa muslimat rahimakumullah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30. Qala Allahu Azza wa Jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innau sesungguhnya dia min Sulaiman yaitu dari Sulaiman. Wa innau dan sesungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah satu surat cinta yang dikirimkan oleh Nabiullah Sulaiman kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis adalah seorang raja besar yang memiliki kekuasaan yang luas, tentaranya sangat kuat-kuat. Tetapi Ratu Balkis tatkala dikirimi surat cinta, surat cintanya hanya isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ratu Balkis langsung klepek-klepek coba bayangkan. Ratu Balkis yang begitu kuat, yang begitu agung, yang begitu besar disegani oleh setiap raja-raja. Tetapi tatkala dikirimi surat yang isinya hanya bismillahirrahmanirrahim, ternyata Ratu Balkis langsung klepek-klepek menyatakan tunduk takut luar biasa kepada Nabi Allah Sulaiman AS. Ini dalam surat An-Naml ayat yang ke-30. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa doa yang paling tua yang tertua adalah bismillahirrahmanirrahim. Doa apapun nih, doa apapun sehebat apapun, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka kurang keberkahannya hilang keberkahannya cobalah misalnya kita nih dikirimi doa apa sajalah atau diberi ijazah doa apa saja tetapi ternyata tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka kita kurang yakin kita kurang percaya oleh sebab itu sekali lagi tanamkan akidah Kepercayaan, keyakinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah menjadi pondasi, pondasi dasar, menjadi pondasi dasar. Pondasinya kalau sudah kuat maka akan didirikan bangunan setinggi apapun, bangunan itu akan kuat kokoh. Karena Bismillahirrahmanirrahimnya ini adalah pondasi dasar. Namanya pondasi harus kuat. Kalau pondasinya tidak kuat maka bangunannya pun akan cepat roboh, akan cepat hancur. Oleh sebab itulah ini rahasianya Bismillahirrahmanirrahim Kalau misalnya nih saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Ingin kefutuh Ingin keberkahan Doa-doanya ingin mustajab Segala hajat kebutuhannya ingin ditunaikan oleh Allah Dikabulkan oleh Allah Segala maksud tujuannya ingin segera disampaikan oleh Allah Azza wa Maka kami berikan ijazah nih Amalkan Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak dua belas ribu kali sekali lagi, sebanyak dua belas ribu kali. Ini tidak lama, karena apa? Setiap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu satu detik, satu detik, satu detik. Coba kita praktekkan tik 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 tik. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu detik itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak sekali. Kalau satu menit kan enam puluh detik, berarti satu menit itu kita mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak enam puluh kali. Kalau satu jam berarti tiga ratus enam puluh kali satu jam. Kalau kalikan tiga, ini sudah seribu ya. Eh, makanya Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya kalau dibaca dua belas ribu hanya butuh tiga jam setengah, tiga jam setengah ini seolah-olah lama ya seolah-olah tapi tidak lama hanya saja godaan setan dan nafsu saja yang mengatakan ah lama sekali duduk tiga jam setengah padahal nih kalau kita main HP nonton film nonton film dua jam itu rasanya cepat sekali tetapi mengapa tatkala diajak untuk berdikir membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. Lah kok rasanya lama sekali? Inilah tipuan setan. Sedangkan para ulama-ulama orang-orang hebat itu kalau ingin naik derajat hidupnya mulia, mereka bertapa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bertahanus di gua Hiro. Bertahanus itu artinya bertapa. Bertapa di gua Hiro selama bertahun-tahun lah kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali saja, tetapi kita merasa keberatan. Oleh sebab itulah, Mari diamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali ya menggunakan hitungan. Hitungan elektrik itu hitungan alat modern atau menggunakan tasbih biasa. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim dibaca 12.000 kali jangan lupa berdoa. Nah, inilah rahasianya. Jadi setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali kita berdoa memohon kepada Allah tawasul dengan bismillahirrahmanirrahim doanya sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video Allahumma bifadli bismillahirrahmanirrahim iqdi hajati wa balig wa ajib ad'ayati Allahumma artinya Allahumma ya Allah bifadli bismillahirrahmanirrahim dengan fadilahnya bismillahirrahmanirrahim dengan kelebihannya, keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqdi hajati, iqdi tunaikanlah oleh engkau ya Allah hajati pada hajat-hajatku. Wa balligh dan sampaikanlah oleh engkau ya Allah maqasidi pada maksud tujuanku. Wajib adriyati dan jawablah, kabulkanlah doa-doaku ya Allah. Begitu. Allahumma bi bismillahirrahmanirrahim. Iqdi hajati wa balligh wajib ad'iyati tetapi diawali dengan basmalah hamdalah dan sulawat contohnya begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad setelah itu berdoa Allahumma bifadli Bismillahirrahmanirrahim iqdi hajati wa maqasidi Wajib wa ada ayat doa ini diulang-ulang ini. Allahumma bi fadli Bismillahirrahmanirrahim. Ikhdi wa balik maqasidi wa ada ad'iyati. diulang tujuh kali. Setelah itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadu alamin. Silahkan doanya dihafalkan dan silahkan diamalkan. Insya Allah mustajabah biiznillah. Wallahu taala alamu biswab.